Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, jumpa lagi di channel X Calon Pelaut. Oke teman-teman, baru lagi ada kesempatan untuk buat video teman-teman ya, karena sinyal kurang bagus teman-teman. Jadi baru kali ini dapat sinyal bagus buat video baru lagi teman-teman ya. Nah teman-teman, sebelum kita lanjut, saya ingin ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman yang sudah mensupport channel ini dengan cara subscribe. Dan buat teman-teman yang baru bergabung di channel ini, jangan lupa dukung channel ini, karena tanpa dukung kalian channel ini tidak ada apa-apanya teman-teman. Langsung saja kita ke tutorialnya teman-teman. Nah teman-teman, di video kali ini saya akan membagikan cara bagaimana memasang rute di GPS teman-teman, pergi dan pulangnya. Oke teman-teman, sebelum memasang rute, kita harus berada di layar ini ya. Ini layar utamanya. Dan untuk memasang rute itu sendiri, kita masuk ke Goto teman-teman. Ini ada tombol Goto ya. Jadi langsung saja kita masuk, tekan Goto seperti ini. Nah, kita cari rute teman-teman. Nah, ini sudah rute ya. Lalu kita tekan enter seperti ini tombol enter teman-teman. Tekan enter seperti ini. Nah, sebelumnya kita sudah bikin rute ya. Sulawesi Kaltim teman-teman. Ini dia, Sulawesi Kaltim. Nah, untuk memasang rute ini, kita tekan enter lagi satu kali seperti ini. Nah, di sini ada lanjutkan dan kembali teman-teman. Jika kita ingin melakukan pelayaran pertama kali dari Sulawesi ke Kaltim, itu kita tekan tombol ini ya, lanjutkan ya. Sini kan ada dua nih, ada lanjutkan dan kembali teman-teman. Dan jika kita baru pertama ingin berangkat, kita menggunakan lanjutkan teman-teman seperti ini. Langsung tekan enter ya seperti ini. Nah, ini sudah terpasang nih. Dan untuk cek kalau rute ini sudah terpasang, kita cari. Nah, di sini teman-teman, ini rute yang sudah terpasang sekarang teman-teman. Laut 1, laut 2 dan laut 3 itu. Nah, kita kembali lagi, cek, masuk lagi ke Goto, kita masuk ke rute lagi, tekan enter lagi, lalu cari Sulawesi Kaltim. Ini dia Sulawesi Kaltim, tekan enter lagi. Nah, jika teman-teman sudah sampai di Kaltim, lalu teman-teman ingin kembali lagi ke Sulawesi, dan teman-teman yang menggunakan rute ini lagi, Sulawesi Kaltim, teman-teman jangan lagi tekan lanjutkan. Teman-teman tekan kembali teman-teman. Pilih kembali seperti ini. Seperti itu ya. Coba kita cek. Nah, kan berubah teman-teman ya. Tadi dari Sulawesi ke Kaltim itu kita menuju laut 1 dulu, laut 2 dan laut 3 teman-teman. Sekarang kita kembali dari Kaltim ke Sulawesi, itu haluan pertama kita ke laut 3 teman-teman. Jadi kita kembali ya dari 1 2 3 3 2 1 seperti itu teman-teman. Nah, lalu kita masuk lagi ke Goto ya. Cara mematikan rute tadi teman-teman. Nah teman-teman, jika kita sudah sampai ya, sudah PP ya, dan kita ingin mematikan rute tersebut, kita masuk ke Goto lagi teman-teman. Lalu tekan ini, mati teman-teman. Pilih mati, lalu tekan enter. Di sini sudah kosong ya teman-teman. Tadi di sini laut 3 ya, sini sudah kosong, berarti rute kita sudah mati teman-teman.
Jadi cukup simpel teman-temannya cara memasang rute pergi dan pulangnya, dan semoga teman-teman pelaut pemula bisa mengerti ya dan cepat paham ya cara memasang rute. Oke teman-teman, seperti itu ya cara memasang rute di GPS teman-temannya, pergi dan pulangnya teman-teman, dan cara mematikan rute tersebut. Jadi semoga video ini bermanfaat buat teman-teman pemula di atas kapal, dan jika video ini banyak manfaatnya jangan lupa like, dan jika tidak ada manfaatnya teman-teman tinggalkan aja, dislike aja teman-teman. Oke teman-teman, semoga teman-teman pemula di atas kapal pada jago-jago bernavigasi ya. Selamat berjuang di laut. Jalespe Pajamahe. Dan sampai jumpa di video berikutnya teman-teman.